Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh. Selain digunakan oleh mobil dan bus, juga digunakan oleh kendaraan bermuatan. Sering juga kendaraan bermuatan ini membawa beban berlebih. Dan hari ini saya bersama anggota dari Induk Tol Jagorawi melakukan patroli rutin. Saat patroli, saya menemukan truk yang membawa muatan melebihi dimensi truk tersebut. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf, ini Bapak saya berhentikan. Bapak tahu, Pak, ini kesalahannya, Bapak? Iya. Iya, kenapa? Kesalahannya, Pak. Ini, Bapak, muatan ini berlebihan, Pak. Ini Bapak bawa barang apa, Pak? Meja, Pak. Oh, meja. Memang tidak ada masalah dengan barang bawaannya. Namun, lebih baik jika diangkut dengan truk yang lebih besar. Bapak, ini sebelumnya nggak di-prepare dulu, Pak? Bapak mau berangkat dari Halim ke ini. Ini bannya Bapak udah botak, terus juga alurnya udah pecah ini, Pak. Nggak dicek dulu sebelumnya, Pak, gitu. Iya, Pak. Ini kalau misalkan pecah, bahaya loh ini, Pak. Pahitnya ada apa-apa, gitu. Siapa yang mau bertanggung jawab? Serepnya juga payah juga itu, Pak. Orang belum bisa beli ban, Pak, ini. Seharusnya uang tidak dijadikan alasan untuk mempertaruhkan keselamatan. Apalagi muatan yang dibawa cukup berat. Masalah ban ini bukanlah hal yang main-main. Mau pindahan atau kemana, Pak? Jadi dari kantor, Pak. Iya. Meja ini kan udah gak dipakai. Jadi sama karyawannya dikasihin. Oh, iya, iya. Meja-meja yang udah gak dipakai lagi. Dia mungkin kantor itu ganti meja yang baru ya. Yang lama dikasih sama karyawannya. Iya, sayang ya, Bapak dapat meja gitu. Tapi ternyata pahitnya nanti bannya pecah atau apa. Bapak sendiri yang rugi ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, saya diingatkan. Kalau misalkan bisa diganti ya, Pak. Iya. Karena pengemudi ini membawa muatan berlebih, terpaksa kami melakukan penindakan. Kami kembali memberhentikan sebuah kendaraan yang muatannya berlebih. Dan kami juga melihat ada sesuatu yang mengganggu dari bawaannya. Selamat siang, Pak. Ini dari mana mau kemana, Pak? Mau kemana? Dari Tanjung Priok. Bapak, seharusnya... Ini Bapak tahu ya, Pak, bawa beban ya, Pak, ya? Seharusnya sebelum Bapak ke... Bapak prepare dulu, Pak, mobilnya, Pak. Ya? Lihat Bapak kerikil-kerikilnya itu jatuh dari mobil Bapak ini. Mengganggu, Pak. Lihat pasti deh, Pak, ya. Bapak, coba ikut saya sebentar, Pak. Seperti ini ya, Pak, ya. Bapak lihat, ini jatuh dari atas ya. Dari beban Bapak sendiri ini. Coba misalkan ini Bapak melaju, Pak. Ini bisa jatuh ke bawah ini, Pak. Jadi beban yang dibawa kendaraan ini adalah batu dan pasir hitam. Ya mungkin karena kepenuhan, lalu ditekan dengan terpal, sisa pasirnya berjatuhan. Karena pengemudi ini membawa muatan berlebih, terpaksa kami melakukan penindakan. Kami menemukan sebuah kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Selamat siang, Pak. Ini kenapa ini, Pak? Mogok. Apa mau perlu bantuan apa? Boleh kalau bisa, Ji. Karena kita enggak bawa mobil doang. Karena tidak juga berhasil, kami pun mencoba mendorong mobil ini bersama-sama. Setelah berkali-kali mobil ini nggak juga nyala, kami segera memanggil mobil derek agar masalah ini segera ditangani. Siang, Pak. Ini nanti dibawa ke rest area aja dulu ya, Pak, ya? Rest area di depan. Nanti ini dia, mereka ini masih mau nunggu temennya. Temennya mau ganti mobil, montirnya itu. Nanti bawa ke rest area aja, biar ini ya, Pak, ya. Hop. Sip. Pak, makasih, Pak. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Luncur ke TKP. Siap, 86.